Kisah menambah istri lagi kerap menjadi kontroversi, terutama bagi mereka yang merupakan tokoh publik seperti halnya pendakwah Ustadz Uje atau almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Selama ini ternyata baru diungkap jika Ustadz Uje juga memilih berpoligami dari istrinya Umi Pipi. Wanita dengan nama lengkap Pipik Dian Irawati ini bijak tidak mengumbar pilihan poligami suaminya tersebut. Umi Pipik mengakui baru membeberkan hal tersebut setelah almarhum meninggal. Bahkan keluarga Umi Pipik sendiri baru mengetahui hal ini setelah Uje meninggal. Menurutnya, ia ingin orang lain mengetahui kehidupan rumah tangganya yang bahagia saja. Tidak hanya itu, Umi Pipik juga sempat menderita tumor kelenjar getah bening. Lagi-lagi mantan model tersebut merahasiakan hal itu dari anak-anaknya karena tidak ingin membuat mereka sedih. Kesempatan itu juga, perempuan bercadar tersebut pun berbagi cerita soal perjalanan hijrahnya hingga caranya dalam mendidik anak.